Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga yang nonton video ini sampai habis rezekinya tambah banyak berkah. Ini kita masak nasi liwet rice cooker ya teman-teman. Ini bahan-bahannya ada beras. Ini teri medan ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, petai, lengkuas, daun salam. Cabenya bisa menurut selera saja ya. Ini lengkuas, serai. Kita geprek, kita masukkan rice cooker. Bawang merah, bawang putih, cabai kita potong-potong, kita oseng sampai harum, kita masukkan ke dalam rice cooker. Ini teri medannya kita goreng sampai kering ya teman-teman. Sudah matang ya teman-teman, tinggal kita sajikan. Makasih ya sudah nonton. Semoga resep ini bermanfaat.